pikir Indonesia memang akan terkena imbas secara langsung ya, kita sudah lihat dari pelemahan rupiah. Memang benar yang harus dilakukan tentu melawan tren dari kenaikan interest rate ya, suku bunganya tadi. Jadi kita masih punya peluang menaikkan suku bunga, dan inflasi Indonesia sebetulnya tidak terlalu buruk ya dibandingkan negara lain ya. Jadi kita masih moderate lah, katakan kita masih berada di kisaran rendah bahkan. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup stabil ya. Jadi artinya kalaupun kita menaikkan suku bunga, dan ini harus juga hati-hati dilakukan karena kita harapkan tidak berdampak negatif pada investasi, itu adalah bertahap untuk menaikkannya sehingga kita bisa tahu antisipasi, sudah diantisipasi oleh pelaku pasar ya. Jadi ini akan untuk melawan pergerakan eksternal faktornya ya. Jadi mau tidak mau akan dilakukan kenaikan suku bunga, dan pelemahan rupiah ini ada dua sisi ya. Jadi ada sisi internal yang kita harus manage ya, yaitu kita harus bersaing dengan kita harus mengelola supaya perekonomian dalam negerinya stabil, karena faktor internalnya ini masuk ke perekonomian, ke sektor real. Tapi yang eksternalnya adalah kita akan menghadapi capital outflow kan, kalau kita tidak cepat ya antisipasi ini. Jadi pelemahan rupiah memang akan terjadi. Nah ini menarik tadi Anda katakan juga, artinya di satu sisi dari Bank Indonesia juga perlu berhati-hati, kemudian di satu sisi juga yang menjadi kekhawatiran adalah terkait dengan capital outflow begitu. Nah saya akan ke Pak Irman, dengan tadi spread antara suku bunga The Fed dengan suku bunga dari Bank Indonesia yang semakin tipis ya, dengan kenaikan 75 basis point ini sendiri, Anda melihat potensi untuk capital outflow seperti apa? Iya, kalau dengan spread yang sekarang sebenarnya memang rate policy rate differential kita itu the lowest ever ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya Bank Indonesia itu melakukan policy mix juga dengan menggunakan operasi moneter mereka. Jadi kalau kita lihat mereka mencoba mendorong yield di pasar SBN untuk lebih tinggi sehingga spreadnya dengan US Treasury yield tidak terlalu jauh gitu ya, dengan melakukan bond selling. Pada saat rapat Dewan Gubernur lalu, Pak Perry Warjio selaku Gubernur sudah mengumumkan bahwa pada tahun ini untuk tenor 0-5 tahun mereka akan melakukan penjualan sampai dengan 70 triliun. Dan itu kalau kita lihat dampaknya bisa mengerek 10-year government bond mungkin sekitar 50 basis point. Karena kalau kita lihat di sepanjang year to date ini foreign flows itu keluar sekitar 140 triliun. Dan kita lihat kenaikan 10-year government bond yield untuk Indonesia itu sekitar 100 basis point. Jadi kalau misalnya kita compare, mungkin pergerakannya bisa ke 50 basis point gitu. Jadi secara yield differentialnya sebenarnya Bank Indonesia sudah mempush supaya yieldnya tidak terlalu jauh. Itu satu. Kemudian kedua, dari sisi likuiditas di dalam negeri juga Bank Indonesia sudah menyesuaikan untuk operasi moneter mereka di pasar uang gitu ya, untuk tenor dari 3 minggu sampai 3 bulan gitu, tenor yang lebih pendek gitu, itu sudah disesuaikan kembali ke positive slope. Kalau kita lihat selama pandemi, memang untuk tenor panjang di pasar uang ini yieldnya itu lebih rendah dibandingkan 7-day reverse repo. Jadi sekarang itu sudah disesuaikan, dan itu juga gunanya untuk menyerap likuiditas supaya stabilitas nilai tukarnya bisa terjaga. Nah untuk outflow sendiri, karena tadi yield spreadnya itu sudah menyesuaikan, saya melihat tidak akan ada tekanan outflow sebesar-besaran ya. Outflow itu memang trennya terjadi karena memang tren globalnya seperti itu, di mana global liquidity-nya tightening atau mengetat sehingga emerging market pun sulit untuk mendapatkan flows gitu ya. Jadi memang tren globalnya, ditambah lagi yield differentialnya juga sudah menyesuaikan tapi masih ada gap gitu ya, jadi masih menarik aset di safe haven countries gitu. Jadi saya tidak melihat mungkin pressure dari outflows yang besar, misalnya seperti Maret 2020 di mana COVID pertama kali datang, sehingga rupiah bisa ke 16.000 pada saat itu dan outflows-nya besar-besaran. Ditambah lagi juga sekarang itu kepemilikan aset domestik itu udah domestic driven, artinya investor domestik itu sudah dominan di aset portofolio domestik, baik itu bonds maupun stock. Dan terutama untuk bond sendiri, kita lihat foreign ownership itu sudah di level 15,3%. Dan kalau kita lihat komponennya, memang secara structure-nya itu karakteristik dari investor global yang memegang surat utang pemerintah di dalam negeri itu adalah investor-investor yang sifatnya lebih ke jangka panjang seperti pension fund, kemudian juga institusi pemerintah di luar negeri gitu. Jadi kemungkinan untuk menjual aset domestiknya akan lebih kecil. Jadi potensinya lebih kecil.